ni banyaknya strawberry. Hmm, bestnya. Strawberry. Hey, buat apa tu? Buat apa tu? Buat apa tu? No! Tak boleh, tak boleh. Mama. Okey. Banyak sangat ni. Okey, 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 okey. Cuba mai sini, Sat. Mama nak ambil sikit nak, yang nak besar. Sembang, nak sembang, Sat. Nak sembang, nak sembang, nak sembang. Okey. Ya Allah, kedekutnya. Okey, duduk diam-diam. Simpan. Okay. Sampai hati ada duduk. Tak, tak. Sebenarnya Mama Om, hari ni kita ada food tasting. Oh, so apa kena mengena dengan ni? So, kita nak guna strawberry dan semua berries yang banyak kat dalam peti ais tu. So, dia tak boleh masuk dalam your tummy. Okey? Kita nak buat, ada kawanan di sini call. Lepas tu dia cakap, dia punya kawan, complicated sikit cerita dia. Kawan panjang dia nak propose. Jadi, kawan dia nak something, nak macam nak something lah. Lepas tu dia macam, oh pada dia beli present ke apa-apa, might as well dia order food dari kita supaya kawan dia boleh bagi future. So dia datang, kita dia buat ni sebagai food tasting pada kawan Nanis ni ataupun dia terus beli untuk bagi kawan dia? Tak. Untuk food tasting. Oh, so food kita makan lah. Oh, later kita makan. Later boleh. Tidak akan rasa kerja macam takut kempunan kan? Takut. Janganlah cakap macam kalau Mama Om cakap macam tu, I kasih you satu lah. Ambil yang besar, yang sedap, yang manis. Tak, yang paling kecil. Ya Allah, kedekutnya budak ni. Banyaknya mushroom manis ni, nak masak apa ni? I tahu mesti Mama Om suka sebab banyak mushroom. Yes. Tapi yang apa Mama Om akan lebih suka is the fact that Mama Om yang kena cincang ke semuanya. Tak ada masalah. Sebab Mama Om pinjam Anis punya apa ni food processor. Lepas tu tak pulang dengan balik. So kita nak cincangkan dia. Okay. Anis tahu Mama Om kata, sayang Anis kalau Mama Om tak buang bawah dia. Betul. Tapi kita tak nak dia keras. So buang sikit je boleh. Sikit je kita janji nak dia keras. Janji buang kan? Anis janji. Sikit je. Dia nak dia punya tu juga kan? Kalau Mama Om taklah, tak buanglah ni. So this is batang pinang. Tapi bahagian bawah batang pinang tersebut. So it's the lower part of the tenderloin. Sebenarnya kalau Mama Om nak tahu, ini adalah bahagian yang paling mahal. Daging dalam seekor lembu tu, ini adalah bahagian yang paling mahal sekali. Okay. Sebab dia kurang lemak dan kalau kita tengok tengah-tengah dia ni memang hampir tak ada lemak langsung. Yes, so dia tak ada macam kalau strip loin sirloin, dia akan ada bahagian lemak satu kat atas tu. Manakala tenderloin ni kat tengah-tengah tu memang tak ada langsung, dia tak cover jadi dengan yang lemak. Yang paling lembut. Yes. So Anis akan trim dia sampai dia punya shape sama, because kita kena pastikan yang dari atas sampai bawah shape sama. Sebab kalau tak, dia masak tak even. Apa, tak serata lah. Lagipun kita nak nak cover dia dengan pastry kan? Jadi susah juga nanti. Lagipun yang lebih-lebih ni Mama Om nak buat daging masak kicap kan? Mahalnya daging masak kicap kali ni. Kalau selalunya elok kita guna garam laut lah kan. Okay, so generous amount of garam Mama Om. That is untuk dapatkan the nice browning tu, okay. And then macam ni cakap lah, kita punya pan kena betul-betul panas, okay. And then kita akan sirkan dia. Dia setakat sampai brown sajalah kan untuk nak. So kita nak lebih kurang setiap sudut 3-4 minit. Okey, untuk dapatkan doneness tersebut. Method dia samalah macam kita nak buat roast chicken juga. Roast beef. Roast beef kan kita akan... Yes. Macam ni cakaplah kalau kita campur something else dan tak payahlah banyak macam gini. The side tak payah? Tak payah. Okey. So, kita dah masak dia. Okay, kita nak
rest kejap. Rehatkan dia sekejap. Rehatkan. Lepas kita dah rest kan, kita nak sapukan sedikit mustard pada kita punya daging ni. Oh, keseluruhan ni bukan tepi saja. All eh. So kita akan restkan dia sekejap. Dan tumiskan yang lain. Oh, terer mama masak kita punya lucel ni. Okay, so kita nak gunakan beef bacon. Traditionally, kalau Mama Um nak tahu, diorang tak guna beef bacon. Ataupun, I mean, kalau kat sana diorang guna, of course, tak halal lah kan? Tapi, diorang gunakan crab sahaja. Crab? Macam crab Suzette tu. So, dia masak atas pan, lepas tu dibalutkan dengan tepung tu dulu. Teknik ni sebenarnya adalah untuk tak nak bagi dia bocor lah. Tapi of course kalau kita guna crab tu, crab tu pun dia akan serap air. So, bila dia serap air, dia tak best sangat lah. So kita kena sejukkan dia. Kita sejukkan. Kita letakkan dalam 15 minit cukup kan? Cukup. Sempatlah ini rest pun. Tutup keseluruhan. Kita nak cuma biarkan atas sikit je. 1 inci supaya kita boleh seal dia. Okay? Kena balut dia sideways lah. Sebab rahsia dia, rahsia nak beef Wellington yang cantik adalah pada cara balut dia. Okey, tarik dia. Tarik lagi sekali. Tarik lagi sekali supaya dia jadi bentuk bulat. Jadi kita nak simpan dalam peti ais untuk 15 minit. And then kita balut dia dengan pastry. Lepas tu kita restkan dia lagi 10 minit. Lepas tu kita bakar dia. Egg wash dia. And then Mama Om buatlah. Eh, Anis buat. Anis buat. Okey, Mama Om, Anis minta tolong. Dia boleh buat. Yes, corak, buat design. Okay. Tapi nak kena pisau tajam. Yes. Tapi kalau kita nak buat corak tu lagi cantik, kita egg wash first. Baru kita buat corak sebab bila corak tu terbuka, bila pastry ni masak, dia terbuka, dalam dia putih. Luar dia yang brown. Kalau kita buat corak tu sebelum kita egg wash dia, nanti semua brown. Kadang-kadang kita tak nampak pun. Macam suka potong ni. Boleh cantik. Okey, sesuai. Okey. Macam buah nanas pun ada kan? Ini dah lain dah konsep dia. Macam buah nanas pun ada. Dah boleh bakar lah sekarang kan? Anis dah siap semua. Mama Om dah potong. Jom, Mama Om pergi bakar, okey? Okey. 1, 2, bakar! Okey, sambil tu kita boleh buat kek Mama Om pula. Okey. Anis dah tak larat lah. Apa kata kalau Mama Om buat sendiri? Anis dah macam sekarang nak kena tidur je. Tengok benda yang macam bantal dakap tu lagi lah. Apa lagi nak tidur pasal tengok bantal dakap macam tu? Okey. Eton mess. So Eton mess ni pun another recipe yang dari England. Okay. You know, I like to make benda dari my kampung. Oh, your kampung. Yes. Aku ingat kan Pakistan. Rupanya England punya. It's England. Itulah Mama nak tanya ni.
dah suka sangat yang bagian tu bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Sebab macam suka sangat makanan-makanan dari barat. Hey, Ani sebab suka dari dulu. Rasa dari keluar pada perut Mak Ani lagi. Sampai boyfriend pun. Tak ada. Ha? Bukan? Tak tahu, tak ada. Oh, tak nak jawab. Ha? Tak, Anis nak kahwin bila Anis sebab Anis ada buat janji dengan my friend Ariel. So kalau selagi dia tak kahwin lagi, I pun takkan kahwin lagi. Okey. Macam mama nak jumpa Ariel tu. Cakap Ariel kau cepatlah kahwin cepat, Ariel. Cepat. Kalau kau tak kahwin si Anis ni tak kahwin-kahwin nanti. Okay. Ha. Dia of course lah kita terbalikkan dan dia tak jatuh. Ke mana confirm dia dah siap. Okay, so kita nak 200 gram icing sugar, okay. And 200 gram tepung jagung. Bakar sebab dia akan mengambil masa lebih kurang 45 minit hingga 50 minit. Sebab dia nak masukkan nuk semua kan? Ya. Yeah. So, Mama Um dah ready? Dah. Jom. Silakan. Satu. Dua. Bakar. Yang ni kena join effort. Okay. Sini. Belah sini kan. Mama Um masuk. Okay. Okay. Bawah dulu. Masuk. Atas. Okay. Jangan kacau dia untuk 45 minit. Tak boleh buka. Hingga 50 minit. And then, lepas dia dah masak, kita kena biar dia cool. Kena biar dia sejuk completely dekat dalam oven. Sampailah dia sejuk tu. Jadi lebih kurang 1.5 jam lah proses dia. Yes. Black Forest Cheesecake. Yes. Are you sure? Kenapa? Anis tengok bahan-bahan dia pun Anis rasa macam nak pingsan. Tak apa. Sekarang juga. Sekarang juga. Tak apa. Sekarang juga kita buat. Apa yang memerlukan pertolongan saya okay, ni? Mama Om perlukan 6 biji whole egg. Okey. 6 biji whole egg. Okey. Yang 4 biji lagi kuning telur saja. 4 biji kuning telur. Masukkan semua sekali. Oh, okey. Allah, dah cantik dah tadi tu. Kenapa telur ni sejuk, Mak Om? Telur sejuk dia lagi gebu. Ani masukkan tepung jagung. Masuk, okey. Tangan jagung. Okey. Mak Om masukkan semua bahan yang Mak Om ada ni. Nanti Mak Om kasih resipi kat Anis lah. Tepung jagung lagi. Okey, pasal tak naik saya punya. Lepas tu putar sampai gebu. Speed sampai apa? Speed apa? Speed maksimum. Eh, sampah. Kan speed. Kadisku sebentar. Apa-apa pun pelan-pelan sikit. Ha, cakaplah Mama Omi. Iyalah. Eh, mula-mula mestilah gear 1, gear 2, gear 3 sampai lagi gear 10. Betullah. Kenapa tak cakap? Nanti terempat nanti ke baju Ani ni dah cantik. Sebab tak ada dah lari. Hello, nampak tak tadi saya macam ninja saya ke belakang. Okey. Apa tu? Kata maksimum. Iyalah, lepas tu naiklah slowly naiklah. Okeylah. Okay, aku tukar gear, okey. Masuk dalam oven boleh. Dah macam tu je. Tak payah betul-betul straight tak kan dia. Tak payah. Kalau nak juga
Kalau nak juga dah. Okey dah. Okey, betul. Okey, Anis tolong bakarkan. Okey, Anis bakar. Suhu 180 darjah. Berapa lama? 40 minit. Cream cheese. Okey. So kita make it. Dah masak tengah sejuk kan? Oh mak kau. Sejuk kan sementara tu kita buat cream cheese, butter dan belah kek ni jadi 3 layer. Okey? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. 10 layer pun boleh. Boleh. Ui, teru ni. Mak siapa ni? Mak siapa lah ni? Nenek siapa lah ni? Oh, nenek siapa? Nenek siapa lah ni? Eh, cucu mama om pun dah boleh buat lah ni. Ya. Teru, Anis nak kena pinjam cucu mama om tu. Dia kek yang dia sebecok nenek dia ke macam ni? Eh, tak ada. Mili buat kerja, dia kata, keep quiet. I want to do my work. Dia sangat. I like. Tapi mungkin kita gaduh kot dalam dapur macam itulah. Nenek dia lah. Itulah. Tapi dia tak gaduh dengan Mama Un. Silakan. Dia menyanyi pun boleh. Oh, mak tahu. Traffic jam ke? Apa? Jam ke tadi? Itulah dia. Itu memang sesuatu petang. Baru ingat nak tengok pada mula. Memang sedap kan? Kita gurau je. So yang ni, macam nak buat ni macam pasti-pasti sikit juga. Banyak masak dia daging dia. Balut dia dengan mushroom, balut dengan dia dengan beef bacon, balut dia dengan pastry, bakar dia banyak pula. Banyak baju dia pakai tu. Baca doa 10 kali supaya dia okey. Okey, cerita-cerita. Dah cerita pasal kahwin, pasal kawan, pasal makanan. You sekarang busy apa? Siang sekarang ni busy sebab
Sebab ada lagu satu duet. Satu lagu duet terbalik. Excited sangat ni. Sedap sangat lah tu sampai ke terbalik. Cakap pun terbalik. So, satu lagu duet. So, Syah buat kolaborasi antara Syiha dan juga artis pada Indonesia. Nadia Messi sama. So, ada tajuk dia. Kalau orang Penang cakap, jangan habang siapa-siapa. Jangan habang siapa. Kita tak boleh habang siapa. Rahsia. Tapi kalau bahasa sini, jangan bilang siapa-siapa. Rahsianya. Yes, dia ada cara dia cakap, jangan bilang siapa-siapa. Siapa-siapa. Yes, okey, jom sama makan. So, kalau kita kalau jangan siapa? Bilang, jangan kira kan? Jangan kira. Jangan bilang. Tak payah kira. Yang ni nak kena bilang lah hari ni. Sikit biletrik pun mahal. Nak rasa ni? Okey, lepas ni maknanya yang ni as a dessert. Yang ni pun dessert. Sebab Mama Om nak bagi option. Okay? Wow. Kalau nak pilih lah yang kek, kita boleh potong kek. Kalau kita nak cedok dia, kita boleh cedok dia. Adakah setiap orang yang datang wedding dapat satu sebelah sekali? Tak, I punya. I dapat tadi kan sambil I duk angkat-angkat ni macam ada idea kan. Kalau pada bride tu pegang apa ni bukit kan, Mike pegang macam tu. Dia boleh makan. Dia boleh makan kat atas pelamin tu. Tak apalah, dia buat lawak siam. Dia kan kalau untuk main table elok kita buat gelas. Untuk main table boleh nak. Dia pun dah cantik. Kita nak buat wedding kan, kita nak ambil hati orang. Confused plan. Dia nak bagi wedding kat kawan dia, buat untuk tu. Bagi wedding kat kawan dia. Untuk wedding kawan dia. Mama boleh bagi wedding kat Anis tak?